bisa melestarikan kembali alas kaki tradisional warga di Kabupaten Cianjur konsisten untuk menekuni terompah keramik khas Cianjur yang sempat hilang. Misinya mengangkat kembali produk tradisional begitu kuat terbukti dengan cara dan alat produksi yang sangat sederhana dan dilakukan oleh tangan langsung atau handmade. Andri Ruswandi, pria 43 tahun asal Lampung, leles Desa Sukamanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Andri yang dikenal sebagai seorang seniman ini, kini tengah menggeluti produk alas kaki tradisional khas Jawa Barat, yakni tarumpah atau terompah dalam bahasa Indonesia. Tidak saja di daerah lainnya di Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur ternyata juga menyimpan sejarah akan kejayaan alas kaki tradisional yang satu ini. Dan tentunya memiliki bentuk dan ciri khas berbeda dengan tarumpah yang saat ini banyak dikenal oleh masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Tak sekedar alas kaki sebagai kebutuhan sehari-hari, tarumpah Cianjur ternyata memiliki makna dan nilai sejarah di dalamnya. Terlebih tarumpah Cianjur diyakini pernah populer pada masa kolonial Belanda kala itu, sebagai alas kaki yang digunakan oleh para menak atau bangsawan. Tarumpah Cianjur ini dari bahasa Tataruhum Pemandangan Lampah. Tataruhum artinya menata negara. Itu namanya Tataruhum Pemandangan itu pendirian, lampah itu ya langkah. Jadi artinya menata negara dengan pendirian yang kuat dalam setiap langkah kehidupan. Kurang lebih seperti itu. Leluhur kita mengajarkan bahwa tapak lengkah atau bekas langkah kita itu harus meninggalkan sesuatu kebaikan agar mampu menjadi contoh yang baik bagi generasi selanjutnya. Seperti itu kurang lebih. Ada tarumpah pemoyanan yang pernah dibuat waktu zaman penjajahan Belanda. Berarti kan di Cianjur ini adalah salah satu awal mulanya mungkin dibuatnya tarumpah. Sebelum tarumpah-tarumpah yang lain yang ada di wilayah Jawa Barat, kemungkinan ketika berbicara penjajahan Belanda, ya Cianjur ini dari dulu sudah ada tarumpah, namanya tarumpah pemoyanan, seperti itu. Mencoba mengangkat kembali nilai sejarah untuk dilestarikan, Andri pun mencoba mengenalkan tarumpah Cianjur agar dikenal oleh kaum muda sebagai salah satu produk tradisional asli Jawa Barat. Terlebih pada masanya, tarumpah menjadi alas kaki kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang terbuat dari kulit sapi. Dari beberapa bentuk dan model dari tarumpah atau terompah, ciri khusus dari tarumpah Cianjur ini terdapat dari bentuk capitan yang berbentuk bulat. Di kediamannya di Kampung Leles Desa Sukamanah inilah, Andri setiap hari memproduksi tarumpah, baik hasil pesanan langsung atau untuk koleksi tarumpah Cianjur yang siap ia jual. Untuk tetap menjaga kualitas dan tradisi, Andri membuat tarumpah Cianjur ini secara handmade tanpa bantuan mesin ataupun alat modern. Mulai dari membuat pola bahan, pengereman dan jahit, sampai tahapan akhir dilakukan secara manual menggunakan tangan kreatifnya. Untuk proses pengerjaan sepasang tarumpah ini, minimal memakan waktu hingga 2 jam lamanya, dengan memperhatikan detail dan kualitasnya. Bahkan uniknya lagi, untuk proses pembuatan cap atau merek ini dilakukan secara manual dengan cara diinjak hingga alas tarumpah membentuk cap atau merek dari tarumpah Cianjur ini. Selain itu, untuk mempercantik model tarumpah bisa juga ditambahkan ukiran gambar dan motif, mulai dari motif kujang sebagai simbol tanah Pasundan atau ukiran lainnya yang khas dengan ornamen tradisional khas Jawa Barat. Tak sekedar membangun usaha, tetapi jauh dari itu, Andri memiliki misi untuk mengangkat kembali tradisi dan budaya leluhur lewat produk yang ia buat. Mulai menekuni tarumpah Cianjur sejak tahun 2020 lalu, sudah sekitar 500 pasang tarumpah yang terjual dan dipesan oleh beberapa orang pejabat di dalam dan luar daerah Cianjur. Karya buah tangan langsung dengan dibantu alat manual menjadi nilai eksklusif dari tarumpah Cianjur ini. Karena selain model dan bentuknya yang khas, material yang digunakan pun tidak sembarangan, yakni dengan kualitas pilihan. Sepasang tarumpah Cianjur dibanderol mulai Rp300.000, tergantung tingkat kesulitan model dan motif yang dipilih. Sementara pembeli bisa datang langsung atau memesannya lewat media sosial tarumpah Cianjur.
Heri Setiawan, Bandung TV.